Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini kita bersama-sama Pak Dekan penginisiasi dari Tomakaka Channel. Dulu beliau adalah PR3 ya? Iya, kemahasiswaan. Jadi seluruh kegiatan kemahasiswaan hendaknya dipublikasi oleh PR3 sehingga lahirlah official YouTube milik Tomakaka yang mestinya meliput seluruh kegiatan Tomakaka secara universitas. Kita kenalan dulu, Pak De. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yusran. Manggilnya siapa nih? Bang Yus atau? Ya, Om Yus. Boleh. Bang Yus aja ya. Boleh, siap. Ini kan panggilan mahasiswa biasanya nih. Kebetulan Fakultas Teknik akan mengadakan vokasional atau pembekalan kompetensi bagi mahasiswa. Mahasiswa dan alumni ya? Ya, mahasiswa semester akhir dan ya, alumni 2 ya, tahun terakhir. Oke, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi siapa beliau ini karena orang Tomakaka harusnya sudah kenal lah. Bukan orang Tomakaka kayaknya kalau tidak kenal Pak Yus ini. Jadi coba pengantarnya gimana sih untuk pembekalan ini, langsung ke kegiatan saja. Silakan Pak De. Ya baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah sebuah kepercayaan bagi Fakultas Teknik Universitas Tomakaka menuju karena kembali diberikan kesempatan untuk bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan TOT pembekalan kompetensi tambahan di bidang vokasional yang kerjasama Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar bersama dengan Fakultas Teknik Universitas Tomakaka termasuk beberapa perguruan tinggi akademi universitas di bidang keteknikan ataupun vokasional. Saya kira itu yang pertama, tentunya kami mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan. Insya Allah kegiatan TOT pembekalan kompetensi tambahan ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan workshop yang beberapa bulan dilaksanakan, termasuk pada saat bulan Maret kemarin Universitas Tomakaka bekerja sama dengan Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar menyelenggarakan kegiatan SMKK Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi, dan alhamdulillah itu di pesertanya adalah alumni dan dosen-dosen baik dari Universitas Tomakaka maupun dari perguruan tinggi ataupun di bidang jasa konstruksi di kabupaten ataupun provinsi. Yang pasti bahwa kegiatan pembekalan ini merupakan bekal bagi saudara-saudara baik mahasiswa semester akhir maupun alumni dalam rangka meningkatkan kompetensi di bidang jasa konstruksi. Kemudian selanjutnya nanti mereka akan mendapatkan sertifikat keahlian melalui kegiatan TOT pembekalan kompetensi tambahan. Saya kira itu sebagai pengantar, Pak. Artinya ada sertifikat lagi ya? Ada, buat peserta ada. Ya? Ada. Itu bisa dipakai untuk kompetensinya nanti, jadi ya, kerja. Saya kira itu sebagai pendamping daripada ijazah yang didapatkan nantinya oleh alumni untuk mendaftar keahlian. Oh ya, luar biasa ini Tomakaka. Artinya mungkin selangkah lebih maju karena ada keahlian lagi selain ijazah. Itu berapa hari itu, Pak De? Insya Allah 4 hari. Jadi selain materi, mereka akan diberikan bekal untuk melaksanakan tutorial. Oh, jadi betul. Mereka akan dilatih dan kemudian didampingi di dalam pelaksanaan tes secara langsung melalui Sibima. Sibima ya? Iya.
apa aja sih ininya? Materinya. Jadi sekitar umum, ya? Ada sekitar 17. Jadi selama 4 hari ini ada sekitar 17 materi yang akan disampaikan, yang pasti bahwa sesungguhnya materi yang paling pertama ini adalah terkait dengan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang jasa konstruksi. Kemudian beberapa materi-materi keahlian di bidang jasa konstruksi, dan termasuk yang terpenting adalah K3. K3 konstruksi juga masuk di dalam materi pada saat kegiatan pembekalan tersebut. Terus apa lagi yang lain yang mungkin saya paham bahwa yang diajarkan pasti yang akan ditemui di bidang kerja, ya? Iya, salah satunya. Ya. Jadi kalau materi-materinya di sini ada sekitar 17, terkait dengan perundang-undangan, kemudian yang kedua adalah budaya kerja, kemudian secara administrasi juga mereka akan dibekali terkait dengan bagaimana pengadaan barang jasa di bidang konstruksi. Betul. Kemudian sangat yang dibutuhkan betul. Kemudian administrasi kontrak. Jadi mereka akan dibimbing dalam pembuatan kontrak, kemudian quality control pada pekerjaan konstruksi, kemudian ketiga konstruksi, pengenalan beton pracetak, nah, kemudian pengenalan pelaksanaan pemasangan sistem pracetak, mutu lingkungan dan manajemen proyek. Nah, ini saya kira kaitannya, ini mata kuliah semua ini mata kuliah, tapi artinya dibutuhkan memang pendalaman untuk lebih memahami, dan mereka akan nantinya ahli di bidangnya masing-masing. Kemudian pengenalan alat pada pekerjaan konstruksi. Paling tidak mahasiswa akan mengenal, memahami peralatan dan kapan alat itu bisa digunakan sesuai dengan porsi dan tempatnya. Kemudian ini yang terpenting, pengenalan BIM, Building Information Modeling. Ya, itu penting itu. Saya kira nanti komputer digital. Kami berharap sesungguhnya mudah-mudahan Pak Firman ini bisa memberikan materi pada saat pelaksanaan kegiatan itu sebagai bentuk pengenalan dalam rangka mengetahui informasi di bidang digital kepada mahasiswa dan alumni Fakultas Teknik Universitas Tomakaka Mamuju. Selanjutnya terkait dengan schedule pada pekerjaan konstruksi, yang terpenting juga ini analisa harga satuan. Ya, itu akan masuk materi pekerjaan pembesian. Nah, ini saya kira lebih ke itu yang bawakan siapa itu? Jadi yang narasumber-narasumber yang akan mengisi pada kegiatan TOT ini adalah dosen dari Fakultas Teknik Universitas Tomakaka Mamuju yang telah mengikuti TOT sebelumnya. Oh, ada TOT ya. Ya, jadi mereka khusus jadi mereka narasumber ini telah dibekali dulu untuk kemudian menjadi narasumber pada kegiatan TOT instruktur. Ya, betul. Oh ya. Nah, jadi semua narasumber ini adalah alumni-alumni daripada TOT yang telah diselenggarakan juga oleh Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6 Makassar. Oke. Kapan ini pelaksanaannya? Insya Allah tanggal 29 Juni sampai tanggal 2 Juli. 2020. Insya Allah hari Rabu ya. 4 hari. Ya. Pesertanya berapa orang, Pak? Kami sesungguhnya mendaftarkan peserta karena terkait dengan mahasiswa semester akhir dan kemudian beberapa alumni. Kami diberikan kuota peserta dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah 6, ada sekitar 100 peserta. Sudah terpenuhi? Alhamdulillah menghampiri. Jadi beberapa hari yang lalu, antusias daripada mahasiswa dan alumni untuk mengikuti kegiatan tersebut. Dua hari yang lalu, kalau tidak salah, sekitar 35-an pendaftar. Tapi alhamdulillah seiring dengan mendekati hari H kegiatan, peserta senantiasa bertambah untuk mengikuti kegiatan tersebut. Ribut juga di sini. memanfaatkan tempat untuk memberikan informasi kepada teman-teman yang ataupun netizen yang ada di luar, Pak ya. Bisa yang orang luar bisa ikut enggak itu?
Untuk kegiatan ini dikhususkan dulu kepada mahasiswa dan alumni fakultas ini Universitas Tomakaka Mamuju. Tapi sesungguhnya ada juga kegiatan-kegiatan program yang dilaksanakan oleh balai kerjasama dengan fakultas teknik yang bisa melibatkan orang luar. Ada juga? Ada. Nah, salah satunya kemarin ada list terkait dengan rencana kerjasama kedepannya adalah untuk pendalaman terkait dengan BIM ini. Nah, jadi diperuntukkan bagi dosen-dosen, paling tidak mudah-mudahan dari Universitas Tomakaka juga ini bisa kita selenggarakan dan bisa praktik langsung. Gitu ya. Terus kira-kira harapannya apa mengenai pelatihan ini? Kami berharap bahwa sesungguhnya ini merupakan kesempatan bagi saudara-saudara mahasiswa termasuk alumni untuk meningkatkan kompetensi, paling tidak bahwa mereka selain memiliki skill kemampuan, tapi mereka juga dibuktikan dengan sertifikat. Ya, karena dunia kerja di masa yang akan datang sangat sertifikat ini menjadi salah satu faktor pendukung untuk mengikuti proses-proses ataupun lelang-lelang terkait dengan pekerjaan di bidang konstruksi. Jadi saya kira ini sangat menunjang dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kompetensi alumni maupun mahasiswa Fakultas Teknik Universitas Tomakaka Mamuju. Betul, apalagi ini periodenya kompetensi. Dan di depan kita ini sudah ada etalase IKN. IKN. Apa mungkin alumni-alumni juga akan terjembatani kompetensinya melalui itu ke IKN juga ya? Bisa jadi? Ya, bisa jadi. Karena tidak bisa dipungkiri Sulawesi Barat khususnya Mamuju ini kan merupakan kota yang paling dekat daripada IKN Ibu Kota Nusantara. Sehingga mau tidak mau kemungkinan besar bahwa mahasiswa kita ataupun alumni kita untuk kemudian melirik karena banyaknya program-program atau kegiatan-kegiatan konstruksi yang akan diselenggarakan di masa yang akan datang. Oke, terima kasih Pak De. Untuk closing mungkin masih ada terakhir. Ya, saya kira kegiatan TOT pembekalan kompetensi tambahan ini kami berharap mudah-mudahan bisa menambah wawasan menjadi sarana untuk meningkatkan kompetensi keterampilan mahasiswa dan alumni Fakultas Teknik Universitas Tomakaka sehingga bisa meningkatkan kompetensi dan kemampuan. Dan kemudian bagi saudara-saudara yang berkeinginan memahami mendalami di bidang konstruksi, kami senantiasa terbuka dan kemudian berharap bahwa ke depan paling tidak kita bisa berkolaborasi, bersinergi, memikirkan ataupun mendiskusikan terkait di bidang konstruksi khususnya di Kabupaten Mamuju dan di Provinsi Sulawesi Barat. Oke, terima kasih Pak De, terima kasih sama juga Pak, ya. Buat sahabat muda atau kakak yang lain, kalau mungkin ada yang ini pertanyakan bisa di bawah ini ya, di kolom komentar kita tunggu responnya, kita nunggu juga mudah-mudahan pesertanya bisa maksimal, melebihi dari kuota, melebihi kuota dan ini bisa sukses karena berpengaruh terhadap eksistensi Tomakaka juga. Bisa dikatakan bahwa setelah ini akan membudaya sistematika kompetensi ini, mudah-mudahan kedepannya seluruh alumni atau lulusan Tomakaka bisa dikatakan berkompetensi melalui sertifikat yang dikantongi. Terima kasih Pak Dekan. Ya, sehat selalu. Salam buat Civitas Akademika yang lain. Terima kasih Tomakaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.